Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri rapat pimpinan nasional Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara KSPN. Dalam acara itu Prabowo menerima dukungan dari KSPN dalam Pilpres bersama Cawapres Gibran. Di hadapan pendukungnya Prabowo kembali mengingatkan pentingnya memberikan suara dalam pemilu 14 Februari mendatang. Prabowo juga menyebut pentingnya keberlanjutan pemerintahan demi percepatan pembangunan. Prabowo kembali menyatakan siap melanjutkan program dan pembangunan era Jokowi. Tidak ada jenderal, tidak ada petani, tidak ada orang kaya, tidak ada tukang cendol, tidak ada satu orang pun. Dan pilihan Anda akan menentukan tidak hanya 5 tahun ke depan, tidak. Karena ibarat membangun gedung besar, ibarat membangun jembatan yang panjang, tidak bisa tiap 5 tahun berubah rencana, tiap 5 tahun berubah gambar bangunan, tidak bisa.